akan fall back. Ada Oriol juga langsung mengisap dua player bersamaan. Dan bahkan menyesalkan one-on-one situation-nya. Dan kurang lebih sama. Nasib dari player Mangea kali ini hilang. Oke, sebelum ke videonya nih ya, buat kalian yang sering nanya nih, bang, gue kalau pepeng tuh HP gue nge-lag banget, gimana bang? Nah, kalian pakai aja aplikasi yang ada di pin komen aku ya guys ya. Itu penting banget buat kalian guys, karena itu berguna banget bagi kalian yang HP-nya nge-lag dan suka patah-patah saat main app ya. Langsung aja diinstal aplikasinya, linknya ada di pin komen aku ya guys. Oke, langsung aja ya gasken. Oke, thank you, lanjut ya. Oke, mulai semua. Atas adanya ancaman dari Rafael dan langsung masuk menuju ke dalam game atau tidak. Yap, ternyata ini dia Baby Link. Enggak lama kita akan menuju ke sana. Itu dia. Kanan kiri. Ke atas ya. Kanan sih. Kanan kiri ya mereka. Lumayan apakah akan alot juga seperti tadi atau mereka akan berbeda permainannya karena Amai sudah mulai. Atas ada ya orang ya. Kita tahu sendiri pistol kan. Baru sabar dulu gua mau lemparin. Ini nggak perlu banyak analis ya untuk di pistol round. Benar. Tapi kalau ngomongin lagi tersebut, kita lihat Amai sama si Rafael ini sebenarnya sama. Amai itu punya M500 kan Pak? Betul. Sedangkan kalau Rafael memang tidak memungkinkan aja damage-nya kalau dari arah atas. Dan seperti yang lo bilang tadi, mungkin dia bakalan ngira kalau game pertama adalah game mereka. Dan dengan begitu mempermudah Rafael bisa beli AWM. Gue lempar kanan dulu ya. Rafael senjata apa nih kira-kira? Soalnya dia kalah. Kita melihat dari POV-nya Pian kali ini. Langsung terlihat ada mini Uzi yang dipegang. Gua ambil air drop ini ya. Harusnya Bang Dot itu gua jawab. Bagi aura JBP ke kawan-kawannya dan udah langsung di spray balik. Kita kan berapa orang ya? Granat akan langsung pasang. Kedua granat tersaldi dan juga Pian tidak mengenai siapapun. Bang Wei ada kepala enggak? Nampaknya B aja. Ada nih. Pegang agresif lagi untuk bisa ngejebol karena takutnya jadi dari kiri. Betul, karena kalau misalkan B aja nih alot, kayaknya dia nih satu doang di kanan, yang di kiri nih bahaya nih. Ujung-ujungnya perangnya pasti di late game gitu. Perangnya pasti ketika kita masuk aja kayaknya. Mereka bakalan menyibukkan diri dan PR-nya
adalah jangan sampai skill aktif kalian udah dipakai duluan. Karena tiap itu aku kunci, aku kunci yang di depan ini ya. Kuras. Dua orang. Aduh, gua mau pegang bang tuh aja. Tapi mantap bang tuh bisa mantap. Belakang. Berhasil di carry oleh All Good Boy. Dimitri All Good Boy. 4 kill 1 round. Gokil loh. Tadi walaupun emang semua Bang Dok kalau mau ngeras bilang aja Bang Dok biar ini. Aku tadi ngomong semua mata gue ke sana. 4-4-nya nahan Rafael, bahkan ada Orion dibuang. Tadi sempat ada juga Gold dan juga Frank yang dimana 2 kali sempat dibuang. Dan bahkan kita sempat juga melihat ada Tetsuya yang diras langsung oleh teman-teman dari tim dari barisan kalah ya. Yang kita tahu memang perkara tim B aja saat ini tuh sebenarnya mereka bukan di rush tapi di jarak jauhnya. Nanti permainan dari FDW kayaknya bakal pakai AK-47 lagi. Sabar kita cek musuh dulu. Tapi ada Rafael. Gua rasa memang iya, tapi kalau kita lihat dari arah atas sana ya, ada 2 player yang pakai mini Uzi. Iya, airdropnya sih kalau enggak ada kepala. Udah ada belum sih? Belum. Mini Uzi juga ada proper. Belum. Sebenarnya. Yoi. Nah, kalau dibandingkan sama MP5 mana-mana sama aja hampir mirip, cuman bedanya mungkin amonya bakal lebih sedikit aja. Betul. Jadi gampang reload. Itu dia. Aku healing dulu. Kingfisher juga yeah, ini lumayan efektif juga. Aku menjadi kit bang, mau ngeluarin skill bang, jadi kit. Oke. Kingfishernya oke, ditambah juga di aku nambah rumah kayu tengah sih. Rumah tengah ini dah, ya dia. Mereka nggak bakal. Oh di rumah letter L. Aduh nyangkut anjir, mau ke rumah dua aja nanti ketika di rumah L ini aja. Amai. Akan melihat adanya AWM yang sudah dari tangan. Tuh, di rumah itu ada juga ya. Kita masih belum tahu. Iya, maksud gue tadi rumah kayu itu. Oh, kira-kira depan gue tadi. Karena Amai, kebetulan saya sudah tidak nge-catch dia selama 2 match. Waduh. Dan perkara mereka kalah tadi. Depan gue ada ya. Melawan Cantikva dan juga Skruger. Itu adalah hal yang diwajarkan. Karena memang Cantikva terlalu kuat. Emang, kita mulai. Jadi dua orang dia aku. Akan langsung lihat Rashpot. Aduh, anjir. Tenang satu. FDW dan juga Cold Cut akan langsung melakukan training. Ada Orion yang sudah diaktifkan. Pian. Terlalu sedikit karena memang tadi ada beberapa player yang sibuk sendiri gitu kan. Dan tadi pemakaian Tatsuya-nya perlu udah on point banget ya dari Amai. Cuman masalahnya ya balik lagi. Ketika dia tersisa sendirian gak akan bisa ngelawan. Kalau mau kita 1-3 aja gak sih? Nah, iya. Nah, jadi jangan terlalu ya. Banyak memanfaatkan spot-spot terlalu lama. Karena spot-spot seperti jendela itu bisa banget dimanfaatin tim-tim yang ada di luar. Nah, sebaiknya juga jangan gegabah kawan-kawan ya. Dan pastinya. Oh, Strapel dari kanan. Akan menuju ke round yang selanjutnya. Oh iya, dari kanan banget. Mulai rush yang akan dimulai oleh tim B aja. Call Good Boy dan kawan. Ya, Rafael di panggung ya. Memang ya, sudah kan langsung bersiap. Mereka baru keluar hangar. Nah, ini kayaknya bakalan jadi titik game changing ya. Ketika Rafael sudah berada di bagian ujung trailer. Dia mengamankan satu AWM. Kita lihat kira-kira kepala siapa nih yang akan langsung menjadi korban pertama. Ada Bang Du juga di sana yang akan bisa dua kali dari skill Orionnya. Ini lumayan berbahaya karena apa? Karena udah sama dia pakai Orion terus juga pakai udah pasti ketika rush depanku dia ya? Harus komit ke targetkan. Dan Rafael masih turun, ya? Berada di panggung atas coba untuk naik dulu orang turun selanjutnya ya kan mencari kira-kira potensi kill berada di mana berada di depan mata atau tidak ternyata masih di hold kedua tim kali ini ya di Amai ada kan ya mereka sudah bisa ngeprediksi posisi Rafael ada di mana. Oh ya di bangku juga ada di kiri ini berarti si Piart itu panggungnya pasti dikuasai sama sniper player ada main di kiri main granat di kiri main nanti ke belah doang as bang dok tergetak sama sekali masih sabar Rafael. Sabar, aku bisa pegang, ada skill kan? Menghalangi bahkan ada satu player yang memanfaatkan tersisa satu lagi ini harus dimainkan dengan sebaik-baiknya bahkan. Bantu.
Ayo, belakang. Nice. Nice. Ambil awalnya. Sayang sekali satu knockdown dari seorang Pian tadi dan juga ada web kan? Iya, WMB. Follow up secara baik oleh tim B aja karena nih aku megang akar nih. Yang Yimai. Maju. Kasih Bang WMB aja kan. Ada HK tuh, Bang. Oh, emang WMB. Pakai 104 tadi Babylin. Dan ada pergerakan. Beli granat aja, lupa granat aja. Kalau lu gas baru beli granat. Potensi untuk ngelakuin counter play dan akhirnya beliin juga Bang tuh keren Bang tuh. Ntar gua ngayang parah deket lu aja biar bisa pakai gua pakai lagi. Biar double. Ini ya Kak Bang, mana Bang? Masuk mungkin menuju ke rumah udah, yang kan, ada di bawah. Kontes rumah tengah ini lumayan ya? Apa? Penting juga karena bisa tadi jadi di bawah Bang Dek. Tidak, enggak, aku enggak bawa. Di gua. Rumah hutan akan ditinggalkan karena mereka akan berfokus ke rumah yang ada di tengah aja dan Mang Ea udah sampai duluan di sana Babyli. Betul. Airdrop cok, airdrop. Airdrop di mana airdrop? Bisa banget lihat menguasai. Ini di kanan, ambil. Dia masuk lewat rumah beton terus naik karang genteng itu jadi. Ada yang maju, ada yang maju. Tapi kira-kira. Tahu kalau hal tersebut. Dia narik. Sedangkan ada Rafael kali ini sudah. Aduh, dari mana? Dari kiri. Di rumah hijau saya itu awalnya rumah hijau. Rumah hijau kiri. Agak tadi dulu, dari kiri. Sorry, Amai dari arah kanan, cukup untuk maju melihat karena sekarang tiga orang tapi ternyata oh my god posisi udah mulai ketahuan Tom Boy maju ke depan dengan satu glowalnya Ebel di tangan mulai jabut belum ada yang tertakedown untuk sejauh ini 2 lawan 1 player bangku tidak bisa di revive dan ada satu lagi mas gila jual beli serangan yang baik sekali ya untuk di Cape Town. Ya, itu akan jadi satu map yang pastinya signature untuk para player rusher. Karena sniper jujur li agak sedikit susah untuk bermain di Cape Town. Gak ada lantai 2. Betul. Dan mereka pun bermain lumayan berdempetan. Dan sekarang Rafael kembali akan menjadi player yang memegang AWM-nya. Dia mau ngamanin 3 pilar kan nih? Oke, okay. Belum ada pergerakan belok. Karena memang masih membutuhkan nih sama sistem segelin. Nah ini dia, Rafael udah gerak ke samping. Nah enak ya dari spawn site Rafael, mereka tuh udah bisa langsung dapetin posisi pilarnya. Dan sebelum awas itu ya, itu AWM-nya tuh. Di kanan, AWM kanan. Kita tahan aja, tahan. Tapi jangan ngumpul. Oke. Tim Rafael juga gitu, dari tim Mang Ea. Masing-masing sama sebenarnya, tapi lu lihat penempatan trailer ya. Dari Mang Ea dan juga BA aja. Agak sedikit menutup di sana di bagian. Ini si Rafael pasti main di kanan dan nanti kepala ke kanannya pas bar. Nah, itu kan agak di kanan tadi kan ke samping. Jadi itu nutup vision dari Rafael. Cuman kita akan lihat juga nih Rafael seperti apa aksinya. Mau maju apa enggak dia ke depan? Ternyata enggak, dia akan langsung tarik mundur. Oh iya, tahu-tahu dia jawab Bang, apa maksudnya? Tengah. Dan akan langsung ada perang. Tengah 3 orang. Bentar, segitu dulu sama segitu dulu nih. Gua lempar ke sana. Dan mungkin di sini siap-siap pemain maju gitu ya. Agak merapat kalau gua udah sebelum mereka bakal lebih jauh. Sabar ya. Memang posisinya Rafael itu enggak sama sekali. Kena coba kena doang atau satu doang kayaknya. Bisa aku mau main granat. Lebih depan lagi. Memilih untuk regroup dengan teman-temannya karena ternyata dua-duanya Bang, aduh, mana granat? Kiri. Slow. Begitu saja depan sana. Buka rasa kali depan. Awas, dia di kiri.
Dan sekarang kita akan berlanjut menuju ke peran selanjutnya di mana posisi dari tim B aja. Lumayan jauh nih Amay ya. Amay apa enggak kelihatan lo di drone view kita? Iya. Kok enggak kelihatan? Amay kayak naik ke bukit. Dia udah narik jauh aja. Iya, dia emang lewat bukit sih. Dan gua rasa dengan begitu Malawan enggak akan tahu posisi drop. Dia gitu. Bener. Dengan satu sniper itu bisa banget untuk dipakai dari jarak sejauh itu. Di kiri satu tadi ya ada. Di kiri ada. Memasang satu UAV lagi. Kanan dua. Langsung diledakkan dengan cukup sini ya. Oke, artinya kita gak akan tahu posisi lawannya. Tapi di kanan dua tadi ya. Awan tengah. Satu sniper berhasil connect juga karena satu player di arah sana. Amay terpaksa harus mundur sejenak. Tidak boleh terlalu offside dari teman-temannya. Kalau beberapa health point sudah terkuras. Kiri masih aman. Gokil. Amay cepat kiri tadi kemana? Kiri tadi ya. Walaupun emang tadi sempat ada posisi yang masih kiri. Tapi dia masih kiri. Dengan posisi Tapi dengan kejelikan mata Ramal di tahu posisi Amay. Luar biasa banget tadi satu snipernya sempat connect juga ke Ramay. Tapi untuk aim selanjutnya sempat miss beberapa kali ya dari sniper seorang Rafael. Tapi untuk menangkan pertarungannya karena setup yang dilakukan oleh teman-teman dari Amay itu kurang aja sebenarnya kurang efektif buat ngejaga keamanannya sendiri. Sedangkan kita lihat dari Aramil akan berebutan untuk naik ke atas. Mereka naiknya dari mana? Masih punya tangga. Oh, di bawah. Yang mereka miliki dan dimanfaatkan. Di kiri satu, depanmu Bang Amay. Logat yang sudah mulai memisahkan diri. Di kanan juga ada di kanan ya. Agar tidak terbokong posisinya. Tulis yang kiri ya. Dan ini... Bentar ya, yang kiri itu belum tahu berapa. Soalnya yang di kanan belum tahu. Depan satu ya. Depan kedua. Nah. Oke. Dimitri. Tidak terdeteksi posisinya ini akan menjadi 3 lawan 4. Golput Boy dengan double barrel yang langsung coba untuk melakukan counter. Namun Call God sudah berhasil hilangkan. Golput Boy jump set. Lian, belakang kalian. Dua langsung tumpang itu saja Dimitri. Ini akan menjadi gila Bang Doni bos senggol lo. Sama Mang Ea 3 lawan 4 terjadi. Saudara-saudara. Iya, dia kayak ke belakang hangar gede enggak sih? Kayaknya karena jalan raya itu loh. Iya, gua rasa kayak gitu. Mereka ekspektasi. Tapi 5 mau enggak? Lawannya bakalan kelihatan dari arah situ. Oh, sama-sama, bengun sama-sama. Kita ada EP. Buat pas darah sama aja, Bang. Di sebelah. Lukas-lukas kau yang kurang ya. Bakalan ketutup. Oke, aman. Sampai akhirnya pertarungannya tidak balance sama sekali. Kita maju ke kayu kayak biasa ini ya. Berusaha buat mana-mana. Di atas ini. Di atas ini benar. Memang tidak bisa. Ntar gue lempar walaupun nggak tahu posisinya. Rafael kanan ya, Rafael. Kena ya, Rafael kanan cuy. Di perpus kanan kah? Ya, perpus kanan ada. Gimana posisi dari 3 player?
Ini mau nukeran apa dong? Nukeran bantu. Ini juga Rafael. Enak, enak ribut. Penuh. Kanan, kanan. Oke. Ya, kita merapik. Coba di revive di zone yang sudah mulai bergerak. Gerak. Ini bakalan ngebuka peluang untuk tim aja. Lebih aware lagi. Kita 5-8 doang. Ayo Bang Do. Udah mulai siap-siap. Maju ke kanan aja. Meter tag dan ini artinya mereka butuh waktu. Jangan open jalan. Open. Harus bisa. Ini balance banget dari tadi ya. Ini malah Rafael tadi gue juga sempat lihat ya ketika dia langsung lempar aja ini ya. Dia di sini aim ke arah lawan. Terlalu open field, dia bener-bener kayak kaget dan gak punya persiapan buat manfaatin obstacle yang dia punya kan. Betul. Dan itu prepare. Bisa buat nanti perlawanan mau enggak mau dua. Mau lempar ke mana? Mau buang kompak. Akhirnya mereka. Buang. Asap berguna banget, iya. Buat Rafael. Betul. Lawannya yang terlalu power. Iya. Sampai dia kalah 2-0. Dan dari apa yang gue lihat juga, Bebili, sempat kita melihat rekaman dari Rafael ya, yang dimana memaksa menggunakan. Mungkin satu temennya berusaha buat revive. Let's go ya. Tadi coba. Karena dari yang gue lihat juga, Bebili, perkara soal positioning sniper ini tergantung. Diganti skill aktifnya, karena kalau bis terkait. Kalem, dia udah ngambil posisi tuh, mereka udah enak. Nah, dropnya diambil ya. Menggunakan Chrono kali ini. Aku kena. Karena yang kita tahu ya, Cloud God ini sebagai rusher, ketika dia dapetin satu knock Chrono dipakai. Di atas truk kiri ada. Langsung pindah posisi, itu bagus. Aku tarik. Tapi lama-lama juga musuhnya bisa skill gak? Ngepredik gitu kan. Cooldown. Gitu aja. Dan ini adalah... Di kiri ada yang ngeras. Kiri ada. Oh, dia udah pakai arahnya. Iya benar. Aku ini ambil kan. Hajar aja. Sayang sekali.
akan mencoba membantu kawan-kawan yang lain. Gas aja tuh, Pian, dia lagi pada ngeripet. Sekarang ya, mantap banget. Nice. Jalan ke Dimitri. Ya, NNN, BN. Dia ada ininya. Dan bahkan, Bang Duk ambil senjata juga. Sini, sini, sini. Oh my god. Duluan tiga. Eh, ketawa lagi. Anjir, anjir. Karena memang Rafael udah tahu poinnya akan seperti apa. Konten. Aduh. Konten, biasa. Sorry. Namanya juga kreator. Benar. HP sekecil itu. Kok banget ini ya? Ketawain dulu juga tadi. Iya, tadi sempat demotin dulu ya. Tapi bagus lah. Iya. Kalau misalkan Rafael tadi saving round pakai kata. Mana nih? Aku bawa granat nih. Karena kalau misalkan. Oke, bawa aja. Mana kita ini, Pak? Gelas. Tadi Bang Udo kasih senjata ya? Iya, enggak. Dia cuma. Enggak sempat aku. Gua lama banget kena gitu. Kalau dibantu aja udah lama. Itu aja. Dan lu lihat next ya. Dia dapat 2 kill. Kalem. AWM di pagi hari. Nyatanya udah berkesan. Berapa depanku? Langsung ke bully padahal. Di atas kan. AWM anjir. Udah AWM enggak sih? Oke. Udah. Arahnya dilontar. Aku tahu. Dia udah tahu posisi lawannya. Gua enggak tahu itu konek apa enggak, tapi kita nih enggak usah ini tempuran atau salah satu arah yang dilontarkan oleh. Itu juga ada yang belakang, ada yang bokong sini. Ada yang bokong di atas. Akan coba berhati-hati lagi, tapi oh iya, di atasku. Dua orang. Waduh. Waduh, gua enggak ada kepala itu. Di atas situ ya. Udah lepas. Waduh, kok bolong sih? Oleh nah itu juga. Udah di atas deh. Masih enggak kelihatan loh posisinya. Sabar ya. Namanya oh, hampir sama pula, dia gerimis. Iya benar. Udah kena sih skill gua. Dia turun satu ya. Satu boleh manfaatkan. Saldi di arah bawah sana. Lihat ada satu granat yang dipasang. Hey, hati-hati Saldi. Ada granat balasan. Dilontar ke meledak. Tiga. AWM pagi-pagi anjir. Cukup dapat dari mana dia? Tapi Pian tersisa sendirian aja, gue rasa sulit buat survive. Betul, sulit untuk survive. Pasrah dia. Oke, aku dapat push. Ternyata Pian masih berapa satu point lockdown. Namun ujung-ujungnya pun masih jadi milik Mang Ea. 2 round in row. Nice try. Oh, udah AWM ya? Bahkan pressure mereka tadi dapat. Oh, udah bisa tadi. Karena dihantui nama AWM pagi-pagi ya, gimana orang gak takut. Orang masih megang Uzi yang lain lah, Iki. Posisi ya. Kok mau gitu kan? Iya, okay. Aku coba ngeplay. Udah, ngadu aim dan bahkan amanya kali ini akan langsung kulempar granatin ke kawan-kawan yang lainnya terlebih dahulu. Di luar, Aku aja ya Pian. Lu jaga. Masuk dia. Koper Mai, koper. Banyak banget darah Amai. Double scope. Hey, kelihatan belum connect. Posisinya udah enak banget sebenarnya. Tapi enggak bisa ngelihat satu player di depan langsung luar di bawah. Kalau dia fokus banget. Aku bawa knock. Knock satu. Anjir. Teman-teman. Jadi kekuatan Amai karena masih dapat sniper. Emot bocil trawe bisa dipakai tuh, emot bocil trawe ya. Gokil nih. Itu lalu order tadi. Iya, yang lihat Amai dari granatnya. Diam dong, nembak kagak. AWM pindah ke tangan dia, otomatis round ini dia paling tajir harusnya. Betul. Nah, lu lihat di sana duitnya. Yang butuh PS3, yang butuh PS3. Pakai buat beli face doang tuh palingnya duitnya. Udah, AWM, Pak. Iya, AWM ada. PS92 ada. Kecuali emang dia dari awal mau ngepres pakai double AWM.
Kalau mau pakai double AWM sih masuk akal menurut gua untuk lebih cepat. Ini gua ngeluarin skill udah kok jadi dikit. Dan bahkan sekarang udah ada pertemuan juga tanpa ribet-ribet ke lantai. Nah, kena tiga, kena tiga, tiga apa dua kena semuanya. Itu. Dan bahkan nah, maju, dia maju, dia maju aja. Jadi banget dia maju. Kata tuh atas atas sama kata tuh. Gimana emang kata ya? Atas atas. Oke, ini gua yang ini. Ini kehilangan kawan dari FDW yang nampaknya terlalu lama disandingkan dengan seorang Rafael dan Call Good Boy. Sini mana, sini mana, aman, aman. Ya sekarang juga, sekarang juga. Mayday, 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 hanya tersisa satu lagi, satu lagi. Ya kita marah, kita bareng, 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 bareng. Spamming dari bagian bawah. Dan nampaknya mana, 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 ini akan menjadi akhir untuk tim Nokia. Dia kembali rise up untuk di next tera kali. Udah. Oh my god, ini kejadiannya dua kali ya. Rafael mau coba revive, yep. Tapi dia gak mau persiapkan dirinya sendiri gitu. Jadi ketika lawan mau coba ngeras, dia siap sendiri. Dan ini yang kedua kalinya gue lihat. Buang aja. Aku satu aja, gue biar tidak sangat menguasai atau... Dia bisa menguasai mungkin di jarak yang jauh, tapi jarak dekat enggak. Kelihatan tadi dia pakai shotgunnya sedikit missing ketika di rush dua. Sedangkan temannya tengah. Iya, enak. Make ya, lagi posisi kalah. Kiri sini. Dua. Di belakang stadium itu mereka dipaksa untuk main cepet loh. Mereka harus bisa teleport ke samping dan main cepet. Dan Rafael... Lihat, Granate lagi ya. Kayak tadi lagi. Dan ini Rafael harus lihat posisi di atas stadium. Si Rafael di mana? Gak mau ya. Sesan Rafael itu di atas stadium, dia harus ngebuka vision lah sana. Dan lu lihat amai, niat parah orang ini. Rafael depanku nih, bisa keculik. Niat banget loh. Ujung banget, Pak. Mana? Tapi ya, PR-nya jangan sampai keculik aja sebenarnya. Betul. Gak mungkin juga bisa di-revive lagi. Iya. Mana bang? Bantuan Biston ngebuat Granate nyampe lebih jauh lagi. Dan pada akhirnya mereka harus reset karena ada beberapa eksklusif yang masuk. Nah, kena ya. Kayaknya oke, nah. Yang mereka miliki bahkan lagi. Maju. Nice. Terlihat di sana. Sekarang. Dimitri. Ini backup Dimitri. Dimitri dia cucu. Menggendong teman-teman. Mantap banget ya bermain di antara Dimitri loh tadi. Kalau misalkan tidak ada Dimitri. Kena dong, kena bang dua anjir. Sulit. Kayak untuk bertahan ya. Dan di belakang malah aku yang kena. Saya kembali mendapatkan kemenangan mereka. Ini mulai ketat lagi baby Lee. Iya. Dimitri center bro. Ini yang dapetin tangga udah pasti 3 player pertama. Kurang respect tadi. Dan mereka yang bisa ngikis di bagian sampingnya atau di bagian sampingnya itu biasa sniper. Iya. Aku di belakang tadi. Dia nembak aku pada depan. Ayo kita eye drop ya. Nah, ini. Eye drop. Kita ngelihat ya, biasa ya. Iya, dari info dulu. Oke, okay, okay. Amai doang ternyata. Ke bawah lah. Ada. Usah dari teman-temannya. Kepalanya ada ya, nongol. Cari informasi lagi. Ada kasih gobang ada ya? Gue lihat juga posisi dari teman-teman. Eye drop di mana sih? Ini di atas. Gua ambil. Itu masih berusaha untuk regroup. Dua, satu granat untuk pertarungan bahkan ada feedback. Awas granat. Granat yang dilontarkan. Kiri ada pian. Tapi ini jatuhnya putran. Jadinya efisien yang dimiliki Rafael teman-temannya jauh lebih keras. Waduh, ini udah ada UAV juga ya, peperangan kali ini namun sayang sudah dihancurkan begitu saja. Di Bang Rus, sudah ada satu player di sana yang nampaknya maju dari tim Bang ya, namun fallback kembali karena terlalu takut melanjutkan peperangan karena 1-3 takutnya nih. Lu lihat di sana, hilang udah 1/3 tersisa. Rafael di situ ya. Namun tidak ada kelanjutan lagi yang dipaksa untuk perang di tengah. Sedangkan ada nih siap-siap kaki ya nih. Mereka posisinya masih berpencar. 2-2 saat ini sedangkan. Nih udah maju aja. Mereka masih ada di satu tempat yang sama. Udah kekunci. Skillnya udah kekunci. Dimitri pun masih tersedia untuk seorang FDW kali ini. Dan mungkin akan fallback. Ada Oreo juga langsung mengisap dua player bersama. Menyesalkan one situation-nya. Dan kurang lebih sama. Nasib dari player Mangea kali ini hilang. Bawa. Nice, mantap. Mampus lo.
Bang ya bakal lebih enak posisinya karena ketika mereka ngebagi dua-dua, B aja tuh udah mulai regroup sebenarnya ya kan. Dia aja bisa banget buat nge-sandwich posisi dari B. Bergerak maju, mereka banyak bergerak, mereka kita cuma satu doang. Posisi aku beli, aku dari beli. Mang Ea yang gue bisa bilang. Ayo kita dari kiri nih kan. Kiri-kiri ya. Kita beranak ya. Kita suruh culik satu persatu. Bahkan lu ngeliat gak tadi call gun. Nih granat kalian tinggal di pojokan aja. Terus balik lagi. Kalau udah mungkin maju aja kalian ya. Aku mau granat lagi jadi backup. Ya granat aja deh. Soal sengit. Jangan aku yang depan nih. Heboh. Bukan cuma kita caster loh. Kita taruh juga ya granat. Iya. Bener. Karena di balik layar kita ya. Orang majuan. Dari kedua kubu yang berada ini. Jadi udah pasti. Granat situ ya. Heboh. Itu dia. Bahkan kita suka tebak-tebakan juga nih. Ini megang siapa, yang megang siapa gitu ya. Ada. Lokato, lokato. Majuin. Ketika satu player yang harusnya dari granat yang dilempar itu juga munculin damage sedikit damage dari teman-teman yang lainnya ya. Bener. Dan itu ngebikin mereka yakin bahwa tim Mang Ea itu udah mulai terpressure sebenarnya. Mana nih? Apalagi tadi just boost. Kanan kita ya Mang Ea ya. Kanannya dari kiri enggak boleh. Jalan mereka ngebasmi dengan sangat cepat. Iya. Gak ini ada bertele-tele dulu. Ini perbedaan antara Amai dan Rafael tuh berasa banget ya. Rafael tuh kalau ngeteknya cuk, enggak kenang-kenang lewat dia. Ada yang ngeplek satu ya. Enggak pernah dapat cewek. Kita yang kena jadi. Kalau dideketin lawan jenis ya, malah terketir. Ini Rafael. Ini Rafael. Berani. Sebel banget. Lu mau gue jadi rasul boleh dengan Tetsuya gue bisa kena. Dan ternyata sekarang sudah langsung dibuka crossbow antara kedua player kali ini. Ada double barrel juga terkena. Aduh cok, aku berhasil, aku berhasil. Ini keras nih. Sangat cepat sekali, sangat ketat sekali. Banyak peraturan yang ada di ujian. Ya. Di sini kayak 5-5 banget dong ujian ya kan. Nah. Yeah. Waduh, balik lagi bro, ini map yang lama banget nih Ron ini pasti. Deka Square. Ini masalahnya gak logis banget tadi. Berat atap tuh. Dua player. Betul. Dua player lu bayangin dia rush dengan polos, kenapa Cold Guard-nya gak kenok? Betul, karena tadi setelah dapat satu ya, Cold Guard-nya itu langsung nge-heal dulu baby Lee. Kayaknya resource-nya pindah sih. Dan oh kanan, di tiga kanan, jadi kanan. Sebelah kiri, ini agak beda ya. Biasanya kalau misalkan yang ada di panggung tuh teleportnya di kanan, sorry, di bagian tujuan lah pokoknya. Itu ke kanan. Di atas, di atas ya. Ini kayak bakalan jadi Kita lihat aja eksekusinya seperti apa. Ada Call Good Boy di sana yang akan langsung memegang AWM. Kayaknya capek nih ngasih AWM ke Rafael doang. Dan akhirnya ada Frenzy juga yang akan langsung masuk Mang Ea. Sudah mulai dihujat. Dia akan Grenade. Namun, Cold Good Boy masih bertahan di sana, kepala lewat-lewat. Layaknya ada jalan maju aja. Tapi ternyata Cold Good Boy. Gak ada bom. Gak satu doang lawan lu. Iya, hilang. Bisa. Satu player masing-masing tim. Kehilangan kita ada, masih kita ada ini kayaknya ya, tapi ternyata enggak karena revive dari Sanggawan sudah datang. Aduh, FDW kenok untuk yang kedua kalinya, apakah kenok untuk yang ketiga kalinya? Kita masih aduh, backup bantu gua dong. Karena itu kali ini yang udah mulai naik ke atas. Ayo ada ban lagi yuk, naik lagi. Dan ternyata udah nice. Aku lagi net kita nggak tahu gua. Need equipment. Tadi bener kata si Pian tuh di kiri ada. Iya, makanya step up ya, makanya. Iya, sama. Gua juga sama. Waduh. Iya dong. Ayo guys, masa kita 2-3 match ini maju. Bisa lah, bisa lah. Banyak viewsnya aja, nggak apa-apa. Nggak duit, karena udah banyak viewers. Tapi sebelum itu, perjuangan yang seperti apa? Nah, itu dia. Biasanya dari 0 ke atasnya tuh. Ini Mei deketan lu sama gua, Mei. Lu Mei, kalau gua ngerana kan lu bisa nge-end jadi itu.
biar nggak delay dulu. Ini dia, sudah ada beberapa player yang naik ke atas dari Intellect Center. Kena. Dan bahkan sang support. Kira ada. Kira ada. Granat yang udah dimasak dari Pian. Kena sekarang lah ini di pagar. Nampaknya di sana Rafael akan langsung melakukan heal terlebih dahulu. Dan ini akan membuying time antara kedua belah pihak. Aristek. Oke. Aku dari sini, aku aman. Di bawah dia. Bilang itu dulu. Saudara-saudara, tapi ya Mai, kalau menang, Mai, anda kirimin kopi. Ayo Mai. Mai carry as ini. Mai, tolong. Bisa. Ini jangan sampai ya, satu. Mai mode carry. Ya. Saya yang enggak tahu kan. Rico Smocor, sangat sengit sekali. Gua berharap game ini jadi game yang terbaik. Mana anda nih? Kenapa senyum-senyum? Begitu. Tidak lanjut BO5. Saya yang lanjut BO5. Gimana ini ya? Tapi enggak masalah, kita akan lihat aja ini ya. Final round. Match point antara keduanya. Antara Sibe aja dan juga Mang Air kali ini. Sudah ada setup juga yang dilakukan. Oh, di atas aja di sana nampaknya dikirim melalui daerah samping untuk connect menuju. Ada drone enggak? Kampal milik dari dia ini sih, baru ngamirin drone tadi ada. Aja tuh 444 sudah ada teman udah sama mati, betul. Dan oke. Okay. Oh, mati ya tadi ya? Masih-masih itu udah mati, mulai set up juga gue rasa. Dan lo tau banyak yang berdoa B aja menang. aku lihat kiri. Apa ya? Menggenggam faktor ya. Kiri masih satu ya. Kiri masih satu ya. Oh iya, tau. Kiri. Ada sini coba. Pegang. Ini yang bikin gue geter sebenernya. Ini maju. Ada satu faktor dari Amai. Dia gak mau maksa kayaknya pake sniper. Tapi lo lihat sini udah penyerang. Nah, Bang El. Ini. Dan yang ngesplit yang ngesplit pun Rafael dan kawan-kawan juga udah mulai puyeng nih. Ini akan jadi 3 lawan 4. Kita masih belum tahu karena masih ada revive yang dilakukan oleh kawan-kawan. Rafael di kiri, ternyata Pian pun hilang. Sayang sekali Pian. Sabarin. Ikhlaskan menjadi puing-puing loot box. Dekat gua ada nih. Dan ada Rafael, Colgatoy dan juga Saldi yang langsung merepot. Ambil kiri bang, ambil kiri. Ambil kanan, ambil kanan. Rush pun dilakukan. Aku bokong. Mana satu? Ya Allah, ditak-ditak anjir kalau pake ini yang lain. Rafael, Oke. Dari nol lagi, Bang, bukan ya, di atas ya? Wah, lantai 2 ya. Rafael udah gak bisa pakai skillnya juga. 1-2-4 nya udah clock, silent. Coba Bobby ya. Bang Dobi, aduh, kita coba. Tarik dikit. Cuma masalahnya ketika Rafael di dalam rumah, gue rasa dia bakalan susah buat cari
formasi di mana lawan. Bang Dukal dalam rumah pacuk aja ya Bang Dukal dalam rumah ya. Sedangkan ini aja dia udah pada standby semua tuh di balik layar. Satunya amai di satu kayu itu. Ngebikin Rafael dan teman-temannya harus terfokus ke dua orang yang berbeda. Betul. Wow, ini pistol round yang lumayan lama juga ya. Ada mereka juga kan. Ya, nih, udah deh, udah nih aku ya. Udah deh nih. Tidak ada yang mau maju. Kena ya, kena ya. Lihat udah ketutup skillnya. Ayo komit. Karena di match-nya juga kena kepala langsung. Yeah. 4 kill langsung juga di sana amai. Mm. Ini nih yang bikin terakhir mundur nih di round selanjutnya langsung. Harus ada WM. Ya. Harusnya belum Pak. Kecepatan kok. Ini kita main jarak aja ya. Ketika udah menang. Okay. Dia solo pakai ya, mini ulti. Langsung dapat WM Pak. Gokil banget itu. King Fisher dia pakai amai sekarang. Agak mau hemat ya. Agak mau hemat karena memang ini kita set hydro dulu kok. Udah ini dia udah di situ ya dia. Mau coba untuk kanan satu. Aduh, cok anjir. Ada kepal gua tuh. Nah, mantap. Gua pasang aja ya. Oke, Bang. Udah kena tiga skillnya itu ya, aman. Lawannya B aja. Kehilangan seorang. Aduh, malah dari kiri, malah dari kiri. Masuk dulu. Di atas dua ya. Tapi. Oke, sama gua lagi ya. Sama. Terlalu lama di sana Rafael. Betul. Dan harusnya memang mau skill udah gua pakai ya. Di atas satu. Di atap. Ngeri banget Rafael. Tapi. Oh nih, ternyata tahu. Amai masih santai aja di bawah nih. Iya. Amai masih nyantai, gak kali deteksi. Wuh, dari mana dia? Gua ada step, kan dia udah dari. Pan mau ada ya, Mai? Nah, satu. Oh, drop dua. Maju. Sana di atas genteng. Kitchennya luas banget, tapi. Dua player tersisa dan mana sih? Karat. SDW pun ditukar begitu saja. Bawa. Jauh lebih balance. Nice. Dimitri. Bang satu pun dengan mini. Mana cok? Tapi kalau satu pun ada sana. Satu pun. Kita akan propel poinnya. Bang tuh hati-hati. Ada satu Dimitri. Di pop up begitu saja. Dimanfaatkan karena. Boy, mau coba jangkau. Dimana itu dia? Tapi pada akhirnya. Balance lagi nih, gimana bakal 5-6 lagi ya? 3-2 loh tadi malah dibalikin. Mang Ea di sini memang rejeki anak-anaknya Rafael ya. Gokil sekali kalau Bang Jo juga gokil berandal. Bahkan kita ngeliat juga tadi Rafael sebenarnya itu udah mati gratis ibaratnya sama Amai ya. Amai itu udah ngeflank, gak ketahuan itu Amai. Jauh banget sampai berada di belakang Rafael dan dapat skill gratis. Namun setelah itu gak ada securing position yang baik dari tim B aja. Dan nampaknya perang saat ini berada di shipyard dan akan langsung berlomba-lomba naik ke atas panggung terlebih dahulu. Kali ini salah satunya adalah Rafael yang akan mengamankan panggung high ground. Wow. Kanan gua ya. Ya, ya. Aku kena. Bom. Awas saat bom. Seorang Cold Guard harusnya. Granat. Oh, si dia bang ada di bawah dia. Beberapa health point bahkan. Ya, itu di bawah panggung, ada ya. Aduh, cok, gua kepancing air drop. Sos. Di-take oleh seorang FDW tapi ya. Masih kena dong. Poinnya bahkan harus ditumbangkan. Jadi orang pertama yang paling pertama bahkan. Sabar. Orion. Tidak berhasil menyelamatkan mereka. Betul. Aduh. Dimitri tidak bisa menyelamatkan mereka karena emang peran Dimitri itu ya WM ya. Dari timnya juga. Tadi udah ngeliat timing Dimitri yang bagus. Dan timing Dimitri yang bagus adalah ketika mereka punya satu area of effect yang memang bersama terus gitu kan. Dan timing yang tepat itu mereka shrinking zone. Dan sekarang udah ada Call Good Boy yang di kan. Oke, Amai pagi-pagi charge booster nih ya. Ini dia nih yang paling mantep nih. Rafael juga udah akan langsung memisahkan diri. Karena ini akan menjadi perang di lower ground. Call Good Boy. Di kiri satu, di kiri dua, di balik kardus. Awas AWM. Main jarak deket ya. Udah berada di kolong terlebih dahulu. Udah ada Bang Du dan juga Pian. Yang berada di tempat yang sama dengan Cold Guard.
Gerakan dari Rafael dan kawan-kawan kali ini nampaknya lebih di kanan, dia di kanan banget, ya, ada posisi Rafael pun harus ada, dia main jauh, Rafael mau main jauh, ini enggak ada dah. Ya, susah. Mungkin dia perpus kiri paling mau tahu posisi dari Maiden itu pun sulit. Pernah lihat. Satu player dari Call Good. Oh, dalam rumah ini ada ya. Coba untuk maju memberikan pressure dari arah kiri sepertinya, tapi FDW sudah mulai memantau, bahkan satu granat sudah mau dilontarkan ke arah Call Good Boy yang masih still alive. Rafael mau gak mau harus bergerak lebih depan lagi. Oh, di ujung dia udah mau mulai masukkan akhir Rafael ya. Ini dia kesempatan. Karena sudah mulai ngebuat Rafael harus maju. Di tengah ada, gue lihat dua orang ya di tengah sana ya. Tidak bisa untuk mendetek. Itu di bawah kanan. Ini akan menjadi pertarungan sangat alot. Karena mereka nunggu zona menyusut, Bapak. Waduh, zona menyusut. Ada bang, gak kena di gua. Seperti apa pergerakan dari... Ya, dia udah ngeluar 1-4 ya. Ada yang di bawah kaki. Dari tim B aja juga di sana nampaknya. Lah, kena. Kena silent loh. Itu yang kena. Tembus pandang apa gimana itu. Tapi enggak, itu dari Rafa. Kena, kena. 3 player langsung kena disable. Ini agak sedikit sulit nampaknya aja untuk berpindah. Mas, kena. Kena. Mengganti dengan King Fisher ketiga. WME itu dapat menekan. Kita. Kita. Oh iya ya, lupa. Kali ini Mang Ea sangat steady sekali memang, walaupun harus bermain sangat sabar. Iya, cepat sekali. Dan Rafael jauh lebih percaya diri, gue lihat. Yep. Dia ngelempar satu A1-2-4-nya dan connect ke beberapa player. Mungkin Rafael lebih percaya diri. Tadi gue ngelihat banget penggunaan di satu snipernya dan langsung di jump shot dengan senjata Marksman Rifle ke arah bawah. Yep. Dan ketika dua player berhasil takedown, dia langsung majuin dua player di belakang sana karena dia percaya bahwa backup fire dari teman-temannya nggak akan luput. Lo, ini pergerakan B aja nih lumayan ketat juga nih mereka untuk menjaga trail. Oh, di kiri ya Rafael. Yang masuk ke dalam rumah utama. Oke, ada satu Bang Du ya. Hmm? Bang Du akan menghadap ke Saldi, tapi frag grenade di sana akan langsung connect menuju ke Saldi. Di kanan satu. Saldi harus melakukan healing terlebih dahulu agar nggak gampang takedown sama Amon atau bahkan Pian or Bang Du yang sudah berada di depan. Rafael mengendap-endap melewati pilar pertama menuju pilar kedua. Ke belakang dulu. Banking dilakukan Amai. Ini ada trogon Pak. Lo bisa trogon gak Bang? Mana? Dia gak sadar kalau ada Rafael ya. Ternyata harusnya memang gak sadar. Dan Rafael ini gue lihat dia udah enggak kayak orang AFK lagi. Bentar, pelurunya gimana? Udah mulai bergerak lagi. Biar kanan Amai juga udah mulai ketahuan posisinya. Satu Arisep. Dari kiri banget ada ya. Sigap langsung menggenggam satu snipernya. Ngebuat. Mati ya dia. Depan lu Pian. Hasil untuk maju tapi Amai. Sudah mulai dikasih. Sabar. Kena dua. Ayo diam itu, maju. Ya aku. Maju. Sekarang saya maju. Belakang. Ada Saudi yang tertekno Dimitri, berarti membangun. Sekarang banget, Nice, mantap. Itu penuh 3 cuy, tekan. Nice. Anjay, lagi mau diambil nggak? Kalau saya bedanya ini Dimitri. Boleh. Cari Dimitri dari B aja. Ambil kalau misalkan tadi ini. Ada mati nggak? Itu punya Mang Ea. Sekarang Dimitri punya B aja. Pinter banget. Ada Dimitri di dalamnya itu gluol semua. Betul. Jadi susah buat dijebolin. Even Rafael yang kita tahu dia itu pakai charge booster yang kita tahu itu gampang banget untuk matiin gluol, tapi ternyata tidak semudah itu. Karena gluolnya lapisnya banyak kayak kue Surabaya tuh. Lapis legit ya. Surabaya. Kan banyak tuh lapisannya. Banyak kan. Lapisannya ya, betul. Apalagi kalau gluol alot banget tuh buat ngejar. Di atas ada ya. Counter juga mungkin lebih enak kalau misalkan pakai Skyler sih kayaknya lebih enak langsung hancur semua. Jadi mereka enggak tarikan enggak sih? Sama sekali. Takut juga. Itu dia. Oke, yang awam di atas ya. Bersediaan ya. Ayo, taruh aja. Bahkan Rafael ada di atas sana sudah mulai mengetahui posisi dari Amai karena ada stepnya itu malah. Balik lagi. Kompon di arah depan sana, di panggung sana udah pasti dikuasai oleh seorang Amai. Kiri Amai, aman Mai, kiri Mai. Kiri belum ketahuan. Harusnya ini bakalan jadi informasi yang cukup. Di kiri satu di box tapi belum masuk, masih jauh. Posisinya udah mulai terdetek satu persatu oleh Rafael. Oke. Box musuh ya? Box musuh. Dan di atas dua, di bagian lantai dua atau high ground dari Hayek sendiri. Saat ini akan ditemani oleh satu kawannya.
yang sama-sama menggunakan senjata ya, walaupun satu yang pakai Kingfisher agak loyo sebarin juga ya. Jarak jauhnya. Tapi yang penting ada kawannya nih Rafael kalau misalkan kalah kontes sama si Amai. Dan sekarang posisi dari B aja. Low Amai. Lebih enggak musuh yang Amai. Itu kanan masuk kanan. Untuk Mang E masih nge-spread out 2-2. B aja juga di sana nampaknya akan langsung penasaran untuk melihat seperti apa. Aman nanti. Nentar Epian. Kenapa ya? Hati-hati keluar langsung di spray sama Amai. Go point. Pasti akan langsung sakit sekali. Kena. Sekarang. Kena bang, lempar. Kena. Kone juga. Lempar. Sama. Yang di Bang Do tadi udah sekarang sih Bang Do jadi enak. Yang di depan tadi. Enggak gua karena saudara-saudara. Ada apa sih mereka ini ada lagi ada apa? Lagi enggak mau melmingan kayaknya. Ada yang mati enggak tadi? Berasa sih. Ada. Beli PS3 kalau bisa ya. Kesempatan bermainnya. Udah. Wajib. Iya, karena mereka mau jadi juara 3 ya. Nah, gitu. Itu dia. Jadi tidak semudah itu. Kiri siapa tengah kita? Tengah ya? Apa kiri? Kiri ya, aku dari belakang sini. Biar enggak kunci. Lawannya yaitu B aja itu fokus ke arah dia semua. Betul. Tadi gua juga sempat. Udah masuk, dia masuk. Nah, kena satu doang. Dilempar ke arah dia. Sayangnya ada backup fire juga yang persediaan di sini. Lain sehingga Rafael ter-take down. Hilang. Kenalan lagi. Nah, mantap. Cover pergerakan dari mana? Namun sayangnya Salvi jauh dari kawan. Jangan backup lo cover. Aduh main buka gua. Aduh. Dimana? Dia turun. Ada orang di atas sana. Kenal. Kata anda semua tuh. Oke. Aduh sekarat awam sekarat. Ada terkuras banyak tapi Amai. Dia bisa menjaga badannya. Fokus 3 lawan 2. Dia terpop up. Aku enggak bisa ya. Tersisa 4 poin lagi sedikit sulit. Kapan bang lu? Bahkan ada Cold Guard yang tersisa sendirian entah ada di mana. Lagi AWM. Nice. Yang ketiga. Alat sekali Mangkea. Mereka memiliki satu kerugian sebenarnya di sebelumnya dengan hilangnya Saldi. Lalu Cold Guard Boy juga yang ada di high ground. Jadi firepower mereka jadi makin berkurang ketika mereka kehilangan jumlah dan mereka lagi clash dengan jumlah. Boleh. Semakin anda rapet jumlahnya banyak, kalian punya firepower. Sekarang kita berada di Katul. Lagi turun air. Ini akan menjadi match ketat kembali. Karena di Katul ini udah pasti mereka enggak penasaran dengan yang namanya kompon karena masing-masing dari mereka punya persediaan di sini. Banyak kompon yang bisa di. Ayo posisi ambil rumah kayu nih coba kita agak bebas dikit. Coba ambil higher ground juga sebenarnya enak tapi wah ini biar bebas dikit aja. Itu bakalan kedetek oleh lawannya karena gampang banget ya buat ngelihat ke arah genteng. Eh dropnya di mana sih? Berbagai macam genteng walaupun banyak banget yang bisa dimanfaatkan. Ini tuh banget pula. Rafael rumahnya Rafael rumahnya. Satu player dan yang di kanan ini enggak ada orang. Rumah kiri. Oh di situ sama Bang Ondek kayaknya dia. Senjata sama. Oke, gua boleh. Sabar dulu ya. Kita tadi. Soalnya kosong di kanan tadi kuliah. Sedangkan Amai itu masih ada. Bisa. Ah, jangan lupa. Diterima semua. Ya hilang juga HP-nya gitu kan. Dan akhirnya Rafael di sana. Ada jaminan. Amai berhasil selamatkan kembali. Dan di sini dong. Juga yang akan langsung menembak seorang FBW. Nice. Koprin. Langsung pecah nampaknya Frag Unitnya. Bahkan Saldi pun rushnya segera dilakukan dengan Tetsu yang akan langsung menembak. Banyak yang ada di depan. Kenapa?
sekali Rafael harus tumbang. Amai pun menjadi bayarannya. Dua tukar. Lawan Yan, lawan Yan. Masih disadvantage untuk Mang Ea. Nampaknya Saudi akan langsung kena di sini. Rippling. Awem. Sini, bahkan 4. Akan langsung Saudi, Saudi sayang sekali. Oh, mati kode. Mampus. Pepe, sangat menggila. Gua makanya sumpah sambil ngeprem-ngeprem ini. Anjir, setengah setengah. Kenapa? Udah mainnya terlalu ini. Tanpa jeda kita main tadi, cok. Satu game lagi untuk Pepe aja. Lihat, Bang Do. Poinnya juga banyak banget. Bang Do betul. Awas aja kalau match point ini kalah ya. Anaknya. Karena mau beli juga semua coba ngerit ya. Nih, mau shot gantiga gak? Yan, Yan, shot gantiga Yan. Mana. Biar aku vektor. Bang Do aja. Enggak buat Rogon aja. Banyak senjata eksklusif yang bisa dia manfaat. Ini B aja duitnya banyak. Inventory mereka harusnya full. Mereka harusnya beli semua utility, mereka harusnya beli semua lethality, mereka harusnya beli face, mereka harusnya beli helm dan senjata paling mahal. Mendekat ya. Mereka gagal udah ini. Dan bahkan Rafael juga sekarang nge-split juga. Nah, smoke nya dibuka di tempat. Kayaknya udah keluar, kayaknya udah keluar ya. Untuk B. Ya aku, Cok. Kena. Oke. Oke. Turun terlebih dahulu. Ada yang di bawah ya. Jika melewati tangga dan juga kedikte sama tim musuh. Dead drop. Rafael yang menunggu di bawah. Ada. Tapi respect aja. Agak sedikit kesulitan. Gimana mah? Oh, dia tuh. Belakang box ya. Main lebih agresif. Karena takutnya musuhnya ini lebih jago. Apalagi Bi aja tuh dapetin spot enak banget. Dia higher ground juga. Yap. Yang kenok Dimitri bukan tadi ya? Itu rasa. Tiga player dari Maya. Coba maju secara perlahan karena zonanya juga udah mulai. Ambil tangan satu, ambil kanan. Bikin mereka Ayo gua sama. Gas, commit. Anjing. Oke. Mampus lu Pepe, bocil ngemot dasar. Gila sih. Anjir, akhirnya, Cok. Enggak apa, Cok. Yang penting enggak kalah akhirnya, Cok. Udah dua, terus dapat first blood orang yang nge split push sendirian. Kalau kalah terlaluan parah. Udah diskot kopian itu karena itu untuk game sebelumnya ya, untuk di next era tadi Anda sudah mengecewakan saya, tapi nggak apa-apa. Kali ini mereka udah nge close gamenya, lumayan masih ketat sih menurut gue ini hitungannya. Enggak yang begitu jauh ya, walaupun emang 4-6 juga.